kemarin 5 ini setelah beruntun itu cukup mengagetkan ya, dan membuat kita paranoid lah gitu ya, sehingga warga juga merasa sangat resah. Sampai sekitar COVID kemarin memang terjadi, tapi intensitasnya tidak cukup banyak ya. Jadi dari beberapa terjadi memang pernah dan belum terungkap, sehingga ketika kejadian kemarin 5 ini setelah beruntun itu cukup mengagetkan ya, dan membuat kita paranoid lah gitu ya, sehingga warga juga merasa sangat resah.